Untuk teman-teman Deros Auto yang ingin mendapatkan promo dari Gas ID, langsung aja subscribe, nanti tinggal langsung dikirim ke Gas ID kalau memang mau dapetin promonya. Benar. Iya, Bang. Program promo pokoknya untuk teman-teman Derosa saya buat sebaik price mungkin. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, teman-teman, terima kasih banyak karena sudah terus ngikutin channelnya Derosa Auto. Okay. Karena memang di channel ini kita akan membagikan stok dan promo-promo dari teman-teman showroomnya Derosa Auto. Oke, okay, ya, siap. Mantul. Oke, teman-teman, kali ini saya ada di showroomnya Gas ID. Siap, ya. Di Gas ID. Nah, di Gas ID kebetulan di sebelah saya langsung ditemanin dengan ownernya langsung nih. Alhamdulillah. Bang Bayi ya, Bang ya. Siap. Sehat ya, Bang ya. Alhamdulillah sehat. Teman-teman Derosa Auto juga sehat gitu. Jangan lupa dong di-subscribe dulu baru nonton. Siap. Oke. Untuk teman-teman Derosa Auto yang ingin mendapatkan promo dari Gas ID, langsung aja subscribe, nanti tinggal langsung dikirim ke Gas ID kalau memang mau dapetin promonya. Benar. Iya, Bang. Program promo pokoknya untuk teman-teman Derosa saya buat sebaik price mungkin. Siap. Oke. Sebelumnya kalau ada teman-teman yang mau main ke Gas ID, boleh di-share ya, Bang, boleh. Ya, dan nomor teleponnya ya. Alamatnya ada di Jalan Raya Pahlawan nomor 3 di Cogrek Ciseeng Parung. Siap. Bener. Nomor teleponnya boleh, Bang? Ada juga di Google Maps, ada di Google Seller juga di itu ada semua. Langsung ya. Gitu. Semua ada nomor kontak saya juga ada. Kita resmi kok. Resmi ya. Siap daftar. Siap, Bang Bayu. Benar. Nomor teleponnya boleh disebutin, Bang? Nomor teleponnya itu ada di 0812-9831-2217 atau nanti dicantumin ya. Dicantumin sama di kolom deskripsinya. Oke. Siap, siap kalau gitu. Oke. Oke, Bang Bayu, siap. Sebelum kita share stoknya nih, kalau misalnya kelebihan dari customer beli di Gas ID ini apa ya, Bang ya? Oke, jadi yang pertama untuk di teman-temannya Derosa Auto yang mau mewujudkan mobil yang sesuai dengan keinginannya, memang kita di sini ada banyak program, gitu. Yang dimana kita menjual atau menyediakan barang itu masih dalam sistem transparansi jual, transparansi jual beli, yang dimana ada inspeksi dari luar dan dari dalam. Betul. Kita kasih lihat semua hasil inspeksinya. Dan kita memperlihatkan kondisi asli dari mobil bekasnya, Bang. Mobil bekasnya, betul. Gitu. Ya. Kita kasih lihat semua. Minus-minusnya juga kita kasih lihat. Hasil inspeksinya. Siap. Ya, gitu. Lalu nanti ada namanya free maintenance. Betul. Yaitu ada di body repair ya. Ada di body polish, semua tune up segala macam itu gratis. Gratis. Siap. Mantap. Pengiriman juga gratis sejak Jabodetabek. Benar ya. Benar banget. Mantap. Pokoknya udah tinggal stay di rumah aja. Siap. Gitu. Iya. Oh iya, Bang Bayu, saya dengar nih informasinya ada angsuran yang 1 jutaan ya? Ada ya. Karena mobil di Gas ID itu harga 100 jutaan atau tahun 2000 aja itu masih bisa dikredit. Masih bisa dikredit. Mantap. Oke. Okay. Mantap banget berarti ya, Bang ya, masih bisa angsuran 1 jutaan masih yang bisa. Tahun 2000-an masih bisa dikredit, tahun 2000-an harga 100 jutaan itu masih bisa dikredit. Iya. Keren banget nih. Tentunya kalau gitu juga ada pembiayaan konvensional, ada syariah juga. Gitu. Dan juga ada program menarik nih di awal bulan nih. Apa tuh, Bang? Di awal bulan Juli ini kita itu membentuk program yang dimana DP 20% yang teman-teman call 5 nih bermasalah masih bisa ngajuin. Masih bisa ngajuin DP ya? 20%. Wes, mantap banget nih. Yang penting satu punya rumah sendiri. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi call 5 bermasalah masih checking, masih bisa. Masih bisa. Yang penting di awal cerita ya, Bang. Bener. Ya. Keterbukaan dulu ya. Keterbukaan kita mau mewujudkan untuk solusinya seperti apa. Betul. Gitu. Kita bisa bantu. Siap, mantap. Oke, Bang Bayu, tanpa lama-lama lagi ya. Siap. Kita mau tahu nih stoknya yang ada di Gas ID ya. Boleh. Oke, Bang.
Oke teman-teman, untuk stok yang pertama dari Gas ID ya, ada Grand Vitara nih ya bang. Ada Grand Vitara tipe JLX paling tinggi itu di Matic 2008. Ya, 2008 ya bang. Ya, kilometernya, kilometernya ini masih tergolong lumayan ya, lumayan normal pemakaian normal di ya. Hanya di 145 ribuan. 145 ribu teman-teman ya. Matic-nya transmisi udah dicek aman semua ya bang ya? Kaki-kaki Matic aman ya? Inspeksi semua aman. Aman ya. Kondisi mesin itu juga aman. Aman. Nah untuk harganya dibanderol berapa ya bang? Untuk harganya ini saya banderol special case sama teman-teman De Rosa. Iya. Ini hanya di 106 langsung balik nama. 106 teman-teman langsung balik nama. Terima pajaknya juga on ya bang? On ya? Dong. Karena kan langsung balik nama. Langsung balik nama. Mantep banget ya. Gitu. Nah, kalau untuk paket kreditnya bang, silakan bang. Untuk paket kreditnya bisa diajuin di DP di 25 juta. Hanya di angsuran di 2,8 4 tahun. 2,8 teman-teman 4 tahun dapat Grand Vitara. Grand Vitara. Matic ya. Mantep kondisinya banget. Udah oke lah, udah matching nih lumayan nih modifikasinya nih. Modifikasi bannya juga udah lumayan bang ya. Ya modifikasinya nih lumayan lumayan main budget sih. Iya lumayan ngeluarin dana gede juga nih. Lumayan gitu. Bisa offroad nih teman-teman, peleknya udah gede ya. Benar. Siap. Oke, bang kita ke unit selanjutnya bang. Siap. Ya. Ini ada Suzuki. Kita punya Suzuki Sidekick. Sidekick ya. Manual bang, DX. Manual dua, DX. 97 sorry. Tahun 97. 97 teman-teman ya. Nah, ini. Ini sudah. Tampilan Jeep juga. Tampilan Jeep ya bang. Bener. Ya? Kaki-kaki ya? Semua itu udah dimodifikasi sebentuk Jeep. Betul. Udah bisa main off road juga. Iya kak. Sekali. Buat untuk pemula-pemula. Iya. Tangan pertama dari baru loh. Kita di sini rata-rata SOP itu tangan pertama dari baru bang. Oh, mantep gitu. Banget ya. Bener. BPKB udah atas nama. Betul. Kita semua ya? Pemakaian tangan pertama dari baru rata-rata. Siap, siap, gitu. Siap bang. Oke bang. Nah, ini dibanderol berapa bang? Ini saya banderol di 62.500. 62.500. Langsung balik nama. Langsung balik nama. Betul ya. Sekali. Yang mau cash-cashan, yang mau beli cash, ayo datang langsung ke showroom, saya kasih inspeksinya, kita transparan, kita nego sampai jadi. Mantap tuh teman-teman ya. Tuh. 60 jutaan aja langsung balik nama. Ya, 60 jutaan tuh teman-teman langsung balik nama. Bener. Pokoknya nggak pakai lama. Tangan pertama dari baru, jok full kulit, kamera jok mundur ready. Kamera mundur, mantap. Bener. Lampu-lampu semua ready semua nih. Hidup semua. Siap, udah siap. Ngaleng lagi. Ngaleng. Ya, udah siap dah pokoknya. Langsung bungkus ya, Bang ya. Siap. Oke, kita lanjut lagi nih, Bang. Nah, ini banyak dicari orang juga nih, Bang. Bener. Ada Innova tahun ini 2000. Ada Innova V Matic 2006. 2006, teman-teman. Bener. Yang nyari V Matic 2006 nih. 2006. Kilometernya berapa, Bang? Kilometernya ini lumayan cantik ya. Ya, 160 ribuan aja. 160 ribu. Itu asli record. Asli record. Unit semua sudah di nano coating. Oh sudah nano coating. Sudah, ya, ini sudah ada sertifikatnya. Ada sertifikat nano coating, gitu. Teman-teman. Kaki-kaki juga aman. Kaki-kaki enak. Pelek semua udah pakai MG. Iya. Tapi special case nanti untuk yang cash-cashan. Iya. Beli cash. Beli cash. Saya kasih 8 biji. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ada yang orinya soalnya. Ada yang orinya. Gitu. Orinya masih saya simpen. Pelek orinya ada teman-teman. Benar. Ya, nggak usah khawatir. Harganya semuanya. Berapa bang? Harganya saya banderol 121 aja. 121 juta teman-teman dapat peleknya 8. 8. Jadi bener banget. Bener banget gitu. Ya. Nah, kalau untuk kreditnya, Bang? Kalau untuk kreditnya ini bisa di DP 20%. DP 20%. Angsuran 3,9 ya. 3,9. Berarti kalau 20% 3 tahun. Berapa, Bang? 3 tahun. 3 tahun. 20%-nya berapa, Bang? Kira-kira? 20%-nya itu di 21.500, Bang. 21.500 teman-teman gitu. Langsung dapat Innova Matic 2006 tipe betul. V ya. Tipe V paling tinggi. Siap. Ini rada barang-barang lumayan langka nih. Barang lumayan gitu. Langka. Masih bisa nego ya, Bang? Masih bisa nego dong. Datang aja langsung. Negonya langsung ke showroom aja ID ya. Biar jelas. Siap, betul. Lanjut lagi, Bang. Yuk. Kita ada Innova lagi nih teman-teman. Ya, ini kembarannya lah. Kembarannya plus ya. Minus nih. Iya. Adik kakak. Adik kakak, bener. Ini
T juga tapi manual. Tahun 2005 teman-teman. Benar. Kilometernya bang? 180 ribuan. 180 ya. Ya. Pajaknya nama perorangan atau nama PT? Perorangan pak. Perorangan ya. Kita nggak ambil nama PT. Nggak ngambil nama PT. Siap. Pajak on ya bang ya? Iya. Pajak on. Panjang. 2023. 2023 teman-teman. Bulan 4 2023. Gitu. Kilometernya berapa bang? Ini kilometernya 180 ribuan. 180 ribu. Bensin ya ini ya? Bensin. Dua-duanya bensin. Siap teman-teman. Gitu. Ini manual bensin. Ini ada spesial nih untuk ya. Ini nih. Harganya berapa bang? CP5. Langsung bungkus. Nih teman-teman. Kalau mau kredit itu di 22 juta. Angsuran 3,8 di 3 tahun. Di 3 tahun teman-teman. Tuh, murah banget. Benar. 3 tahun. Kasnya aja udah murah banget. Udah murah banget. Benar. Ini lo ya. Infonya mobil pakaian abang sendiri ya ini ya? Kaya, benar. Iya. Tipe V lo. Tipe V lo ya kan? Bukan G. Ya. Harganya harga G. Harga G. 105 teman-teman. Bungkus. Ambil. Untuk yang ada di daerah juga mau pesan, mau proses kredit. Itu bisa kredit. Banget. Bisa banget. Nah. Untuk yang tadi yang syariah untuk di DP minim ya. Tadi ya. Itu bisa sampai Sukabumi, Bandung, Cianjur, Cirebon, Banyumas, Banyuwangi, segala macam. Udah tuh, teman-teman pokoknya yang pasti telepon aja. Konsul ke saya, betul. Lokasi di mana, saya cek nanti DP minimnya berapa. Betul, teman-teman. Pokoknya telepon langsung ke Bang Bayu. Saya ada di Banyuwangi misalnya. Tanpa ya, survei loh. Tanpa survei, teman-teman. Tanpa survei. Siap, tanpa survei, tanpa betul. Survei. Siap kalau gitu. Bener banget. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ya, Bang ya. Siap. Oke, kita lanjut lagi di Camry ya, Bang. Ya. Kita punya Camry G24 manual 2003. Nah, Camry nih teman-teman. Ini barang enak, murah, betul. Nyaman. Iya. Dan punya gengsi. Gengsi, betul. Punya prestis tersendiri iya. Ya. Kalau ada yang nanya, pakai mobil apa sekarang? Camry. Nggak mungkin dia merek orang-orang kepo dengan tahunnya, ya nggak? Bener. Namanya aja udah Camry. Betul. Ini cocok nih buat diajak kondangan nih. Bener. Camry buat ini kondangan. Enak banget. Buat ke pesta. Mobil nyaman. Dan jauh lebih irit ya. Ya bang, Camry-nya ya. Di bandrol berapa nih bang? Oke, untuk Camry ini saya spesial bandrol. Untuk teman-temannya Derosa. Siap. Ambil deh di 80 deh. 80 teman-teman. Camry tahun 2003. Manual. G manual. Mobil nyaman. Harga 80 juta ya. Mobil nyaman, punya gengsi. Ya gengsi. Harga di bawah 100 juta. Betul sekali. Clear. Nah, tapi daripada, kredit bisa ya, ya? Kredit bisa ya? Kredit masih bisa dong. Masih bisa masih ya. Bisa. Di angka berapa, Bang? Oke, Camry-nya ini cukup di DP 25-an aja. DP 25 angsurannya, bener. Bang. Angsurannya itu 1,9. Nah, ini dia. Murah banget nih. Ya, 1,9 juta, teman-teman. Bener. Udah dapet Camry. 3 tahun ya tenornya ya. Daripada nyicil NMAX deh. Lawan Camry itu ketahuan nambahin gope. Betul, teman-teman. Iya enggak? Ada lagi nih, satu lagi nih. Oke. Kita ada Avanza ya bang ya. Seperti itu. Ini ya, Avanza itu. Tahun E-manual 2016. E-manual 2016 ya bang ya. Kilometernya berapa bang? Kilometernya ini baru di 100 ribuan ya. Pajak juga hidup ya bang? Pajak hidup. Plat Jakarta Selatan. Betul. Genap teman-teman. Benar. Ya. Nah, terus harganya di bandrol berapa bang? Harganya ini saya bandrol 123 deh. 123 untuk Avanza E-manual 2016. Manual 2016. Nah, menurut boleh dicek. Saya sih ini murah teman-teman. Tahu saya sih ya. Bener kan? Mungkin Om Derosa nih tahu lah berapa yang dibanderol. Betul. Teman-teman selama saya keliling showroom ya kan untuk Avanza E-2016 ini tergolong murah teman-teman ya. Recommended. Pokoknya original ya kan. Nanti seperti yang Pak Bayu free bilang free repair ya.
beli mobil bekas, lihat bekasnya. Lihat ya. Bekasnya. Iya, pokoknya nanti apa aja yang mau di repair tinggal langsung di koordinasi aja. Benar. Oke, teman-teman kita lanjut lagi stok yang ada di dalam. Siap. Ya kan? Ini ada Livina ya, Bang? Ya, ini Livina XV Matic 2010 tangan pertama dari baru. XV Matic 2010 tangan pertama. Semuanya juga tangan pertama dari baru. Betul. Kilometernya berapa nih, Bang? Kilometernya 110.000. 110.000 ya. 110.000 ori. Original, teman-teman. Original, masih termasuk gitu. Ya golongan rendah lah. Bener, untuk tahun 2010 gitu. Ya, Bang. Ini TRS-nya poles. Siap. Oke. Poles. Nah, Matic-Matic udah dicek aman ya, Bang, Matic ya? Aman. Matic iya, aman. Kaki-kaki ya. Juga aman ya. Matic tadi aman. Saya juga udah lihat interior juga udah jok kulit, gitu. Teman-teman. Udah ini XP Ultimate soalnya. XP Ultimate, teman-teman, ya XP kan? Ultimate. Betul sekali. Nah, ini dibanderol berapa, Bang? Ini saya bandrol di special cash buat teman-teman Derosa yang mau cash. Iya. Balik lagi ke showroom aja. Ke showroom aja. Saya kasih bandrol di open price-nya di 98 juta. Tuh, 98 juta teman-teman, ya kan? Dapat XP Matic Ultimate. Ya. Ultimate. Siap. Paket kreditnya, Bang, boleh? Paket kreditnya ini berhubung di Nissan ya. Iya. Jadi ketentuannya masih di DP 20%, yaitu di 22 iya. juta. DP 22 di angsuran 2,8 lagi di 4 tahun. Angsuran 2,8 bener. Selama 4 tahun. Angsurannya bener. Masih di bawah 3 juta dapat mobil, ya kan? Bener banget. Ditambah lagi Matic juga. Matic, jok full kulit. Jok kulit. Ada TV tengah. Ada TV tengah, lengkap. Pokoknya lengkap. Nanti kita lihat slide-nya nih teman-teman. Ya. Betul. Siap kalau gitu. Oke siap. Bang, kita lanjut oke. Lagi ke sebelah. Siap. Nah, ini ada Ayla ya, Bang? Ya, ini ada Ayla. Ayla M ya. MX M up X. M akan di-upgrade ya. Upgrade di akan di-upgrade X. Tipe X. 2016. Betul. 2016 ya, Bang ya. Sudah kamera mundur juga kayaknya tadi udah, ya. Bang? Udah kamera lihat, mundur, ya. Udah double din Android. Double din. Siap. Mantap sekali. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya itu baru di 20.000. Transmisi manual ya? Manual. Wah, 20.000 teman-teman ya kan? Gitu. Coba tuh ya kan? Betul. Nah, dari mana lagi kilometer cuma 20.000? 20.000 tahun pertama dari baru. Tahun pertama dari baru. Ori ini semua. Masih ori semua ini teman-teman. Cuman poles aja sih. Ya. Pokoknya mantap. Nah, harganya berapa, Bang, ini, Bang? Ini special price buat teman-teman Derosa lagi. Iya. Sebelumnya subscribe dulu dong. Subscribe dulu teman-teman. Gitu. Iya. Nah, itu saya open price-nya ini di 91. 91 juta, teman-teman. Ayla M di upgrade jadi X. Tapi itu udah harga upgrade ya, Bang? Udah harga upgrade. Udah harga upgrade ya. Udah. Ya. Tahun 2016. Harga 91 juta. Pokoknya terima upgrade jadi X deh pokoknya ya kan. Apa aja di sini pokoknya sama bener, Bang Bayu mah bisa. Benar enggak? Mau inden juga bisa ya, Bang? Bisa. Bisa. Kita ada berapa unit tuh? Yang iya. Inden? Yang inden, teman-teman. Ada 4 ya, 4. Ada 4. Jadi konsultasi sama saya. Iya. Ingin mewujudkan mobil yang mobilnya. Diinginkan seperti betul. Apa, ada requesting bagaimana, betul. Ada pilihan yang seperti bentuk yang mau kayak apa, bener. Itu bisa di-request ke nah, saya. Bisa di-request teman-teman, gitu. Jadi proses pembelian transparansi. Oke, kita lanjut ya. Lagi, ada Livina lagi, masih saudara kembar. Ini ada Livina. Ya. Manual XP. XP ya. Tahun 2007 nih, XP, teman-teman. Ya? XP manual XP, 2007. Gitu. Kilometer berapa nih, Bang? Ya. Kilometernya ini di 125.000-an, 125.000, teman-teman. Gitu. Ya kan? Kilometernya 125.000-an. Betul sekali. Ini di XP manual 2007. Siap. Gitu. Harganya di bandar berapa, Bang? Cash-nya, Bang? Harganya murmer lagi nih. Murmer. Saya kasih special price ya. Gitu. Udah deh kalau mau datang ke sini test drive bungkus, bungkus. Pokoknya 81 deh. 81 juta, teman-teman, khusus untuk gitu. Subscribernya Derosa Auto dan juga ya. Teman-teman ada, yang baru nonton ya. Satu hari dari penayangan Om ya. Derosa. Udah, biar jadi saya kasih diskon. Ya, jadi berapa, Bang? 76 deh ambil. Nah, 76 satu hari batasnya nih dari bener. Penayangan. Benar. 76 ambil. Ya, YouTube ini ya. 76 ambil pokoknya bungkus. Ambil, 76 ambil bungkus. 76 ambil. Dapat Livina lumayan ya. 7 kan? Penumpang ya. 7 penumpang. 7 penumpang. Siap. Ya. Kredit bisa, Bang? Kredit. Hanya di DP 17 juta. 17 juta. Angsurannya 2,3 4 tahun. 2,3 4 tahun dapat Livina XP manual 2007. Benar, XP manual. Mantap banget. Ya. Satu lagi, yuk, Bang. Ada boleh. Nih, Bang. Siap. Nah, ini juga banyak yang dicari orang, siap. Diburu orang khususnya biasanya
wilayah-wilayah Sumatera, Jawa. Benar. Ya. Ini the legend banget. The legend banget. Ini barang Avanza. Enak loh. Barang enak betul. Jok udah full kulit lagi. Jok full kulit, warrior juga cakep, bener. Ya kan? Nah, ini nah, tahun. Nah, ini tipe G manual 2011. Kilometer 115.000. 115.000, teman-teman, bener. Ya kan? Nah, yang kayak gini nih. Ya. Biar begini nih ori, Bang. Betul. Bener, daripada kinclong dempul semua. Bener enggak? Ini begini ori, dan ini yang saya kasih lihat ke orisinilan. Betul. Teman-teman pokoknya kalau misalnya ke Gas ID, betul. Ya kan, jangan khawatir kalau memang mobilnya kondisi apa adanya. Betul. Itu nanti Bang Bayu langsung betul. Rapihin semuanya betul. Ya. Dan yang saya penting, rasa juga pembeli saat ini sudah smart semua kok. Iya, sudah tahu ya. Menentukan sebuah nilai jelek betul. Dan bagus. Betul. Gitu. Baik dan buruk tuh udah benar sekali. Udah semua sih, bener. Saya rasa sih udah tahu. Bener. Kadang-kadang customer malah bawa inspeksi bener, orang sendiri, Bang. Bener. Iya nggak? Jadi ya kurang lebihnya smart buyer, iya. Lihat jangan apa yang dipandang. Iya. Lihatlah apa yang sudah jadi nanti bener. Ya, Bang. Ya. Iya. Bener banget. Sebenarnya prinsipnya sih simpel. Kalau eksterior itu kita bisa rapihin. Bener. Yang penting interior rapi, Bang. Nah, kalau saya ya. Karena kita adanya di dalam, Bang. Nah, bener. Kita lihat ada karena di kita dalam. Adanya di dalam. Betul, kita bawa. Di dalamnya nyaman nggak? Betul. Gitu kan. Ketika kita bawa berisik nggak? Dari suara gak? Dari luar. Betul, ada kerotak-kerotek, itu kan nggak enak, Bang. Nah, ya itu gak? Dia. Jadi gitu. Kalau saya pribadi, mendingan kita lihat interior. Bener banget. Eksterior, eksterior bisa dipoles. Betul ya, banget. Ini ngomong-ngomong harganya berapa nih, Bang? Oh, ini. Ini saya bandrol di emang nih harga legend juga harga ya. Legend gitu juga, kan? Betul. Ini di 103, Bang. 103, teman-teman. Bener. Bungkus pokoknya ya. Ada yang mau bungkus satu hari penayangan udah cepek ambil. Cepek ambil tuh, teman-teman. Betul. Pokoknya enggak usah mikir-mikir lagi 2011. Nah, untuk teman-teman yang ada di luar kota nih biasanya banyak yang berburu ini. Harganya cukup 100 juta. Betul ya. Sekali. Bungkus teman-teman. Ambil ya. Bungkus. Ambil bungkus. Gitu. Pajak hidup semua ya, Bang. Pajak ya? Hidup semua. Kaki-kaki aman semuanya, semuanya pokoknya ya. Aman semua. Siap. Transmisi enak. Transmisi enak ya. Transmisi enak, mantap. AC dingin. AC bener dingin. Banget. Pokoknya mantap lah. Gitu. Kondisi gitu. Orisinil lagi. Siap. Gitu dia beli mobil bekas, siap. Lihat oke. Bekasnya. Mantap. Oke, Bang. Ini siap. Kan stok terakhir ya, Bang. Mungkin saya dengar-dengar ada stok lagi yang ada. Benar, benar. Lagi bener. Di, lagi ya? Di kita memang kan kalau untuk pengadaan barang itu memang ha-ha. Kan melalui suatu proses inspeksi dari eksternal sama internal. Betul, Bang. Betul. Nah, dari eksternal ini kita ada inspeksi 1-3 hari betul. Kurang lebih. Nah, gitu. Ada mobil apa aja, Bang? Nah, ada Agya. Agya tahun? Manual 2013. 2013. Ada apa sih? Brio Matic 2014. 2014. Benar. Ah. Ada lagi apa ya? Kemarin tuh Livina juga. Livina juga. Livina juga ah. 2016. 2016. Nah, tuh teman-teman. Jadi benar. Masih ada unit-unit yang ada oh, di saya punya ID. City Z Matic tahun Matic. 2000 loh. Oh, tahun 2000. Tangan pertama dari baru. Ini rada antik. Kilometer 170.000. Nah, tuh teman-teman tuh. Matic buat komunitas Matic citizen. Matic yang bagus ya. City Z. Matic. Betul. Tahun 2000. Siap, Bang. Warna merah. Warna merah. Warna itu merah warna jarang, lagi. Bang. Itu dia, makanya itu jarang banget tuh. Gitu. Buat ciwi-ciwi nih ya. Buat ciwi-ciwi dan macan ternak. Benar. Ayam ternak. Macan ternak. Mau macan ternak. Mak cantik antar jemput anak. siap. Boleh. Siap. Oke, kalau gitu, Bang. Nanti kita akan share lagi stok-stok kalau memang barangnya sudah di sini ya, Bang. Bener ya. Benar banget. Iya. Benar banget gitu. Jadi, pokoknya ada City Z Matic iya. Tahun 2000 itu bisa kredit. DP-nya cuma 20 juta. 20 juta. Asuran 1,7 3 tahun. Tuh, 1,7. Aduh, besok bener. Saya beli nih kayaknya. City Z Matic lagi. City Z ya kan. Kilometer 175.000 tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari bener. Baru. Siap, Bang, kalau gitu. Oke, Bang, karena ini siap. Unit stok yang terakhir yang ada di Gas ID. Boleh. Ya nanti kita akan datang lagi ya, Bang ya. Siap. Izin ya, Bang ya. Update mantap. Stok lagi. Pokoknya kita berikan yang terbaik. Yang terbaik. Oke. Satu lagi, Bang, mungkin ada pesan untuk subscribernya Derosa Auto. Ya. Yang mungkin mau tanya-tanya nanti atau boleh. Mau datang ke Gas ID, silakan, Bang. Ya. Jadi untuk teman-temannya Derosa, yang pertama itu pesan saya subscribe dulu. Subscribe dulu betul. Subscribe dulu. Nah, terus yang kedua, ya kita.
zaman sekarang nih udah smart buyer lah, smart gitu buyer, kan. Betul. Udah nggak lagi seperti mau beli di zaman dulu kan. Betul. Gitu kan. Sekarang udah lebih transparan. Betul gitu sekali. Kan. Udah lebih efisien. Betul sekali. Dan juga sudah lebih mutahir ya. Mutahir, betul gitu. Sekali. Contohnya seperti tadi yang di Banyuwangi, yang di Jogja, yang di Bandung. Betul. Pengen mobil, ada barangnya di sini. Betul sekali. Bang, saya bisa kredit nggak? Bisa. Bisa. Kirim aja data-datanya. Betul sekali. Nanti video call dengan pihak leasing. Betul. Setelah itu paling cuma 3-4 jam. Betul. Itu langsung approval. Betul. Pokoknya itu yang udah dialami sama saya seperti itu. Betul sekali. Ya, pokoknya duduk manis, cukup telepon aja. Kalau perlu sekarang. Kalau perlu nih, Bang. Bener. Nanti dari channelnya Derosa Auto akan mendampingi ya kan proses pembeliannya nih, khusus di Gas ID. Siap. Jadi kita rekamin nih mobilnya nih, mulai dari sasis, mesin ya, Bang ya. Inspeksinya kayak gimana Inspeksinya sih? Inspeksinya kayak gimana sih? Nah, gitu. Nanti teman-teman sertifikatnya akan... asli enggak sih? Nah, gitu. Kalau perlu channelnya Derosa Auto yang akan datang, saya akan rekamin semuanya nih. Bener. Jadi teman-teman duduk manis aja. Siap. Ya kan? Gitu. Kita semuanya yang bergerak. Benar. Ya, benar ya, Bang? Kita bantu semua pokoknya. Betul, pokoknya. Yang penting ya itu dia, minatnya itu clear ya, gitu betul. Kan. Iya. Kita bantunya juga jelas. Siap, betul. Gitu. Duduk manis, mobil sudah ada di garasi. Siap, insyaallah amanah. Kalau gitu, terima Amin. Kasih banyak. Ya, siap. Bang Bayu, semoga jualannya banyak dan teman-teman Derosa Auto diberikan kesehatan, Amin. Bang Bayu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, pokoknya rezekinya mengalir terus. Jangan lupa kalau punya rezeki mau cari mobil langsung telepon aja Bang Bayu. Bener yang banget. Ada di Gas. Boleh. Langsung saya respon sendiri maksudnya. Betul. Gitu. Cuman ya walaupun kadang suka masih di jalan. Betul ya, sekali. Gitu. Siap. Oke, okay, kalau minimal gitu. Saya menginginkan konsumen itu semua langsung saya ketemu saya langsung. Ketemu, betul sekali. Nego langsung sama Bang Bayu. Betul. Ya kan. Harga terbaik. Kita ya di sini nggak kan. Ada calo. Nggak ada calo ya. Gak ada. Iya. Siap. Oke, okay, kalau gitu, makasih banyak siap, ya Bang siap, ya. Terima kasih. Terima Akhir kasih. Kata, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata, ya kan. Singkatan-singkatan yang nggak ngerti, silakan ditanyain boleh, aja ya Bang. Boleh. Oke, makasih banyak ya kalau gitu ya. Pokoknya konsul aja, telepon aja deh. Siap. Gitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto. Siap.